Oke, jadi hari ini kita kembali lagi di What's Going On in the Market dengan tema properti, konstruksi dan infrastruktur, ya. Nah, jadi di tema hari ini kita sengaja ambil salah satu topik. Ada dua sektor, yaitu sektor properti dan sektor infrastruktur, ya. Konstruksi sekarang masuknya banyak di infrastruktur, properti ya model developer-developer seperti Pakuon, CTRA, BSDE nah jadi sebenarnya dua sektor ini bisa dikatakan uh, dua sektor yang cukup berhubungan ya ketika uh, properti gerak biasanya konstruksi juga akan gerak kemudian diikuti infrastruktur nah oleh karena itu akhirnya tim kuangsam hari ini mengambil salah satu topiknya yaitu properti konstruksi dan infrastruktur ini nah selain itu alasan kita mengambil tema hari ini itu juga adalah karena kita melihat properti itu dalam satu hingga dua minggu terakhir itu volumenya udah mulai naik Kemudian sempat ya, down tapi mereka tetap tertahan di atas support atau pivot point mereka. Jadi sebenarnya ada something interesting di dalam sektor properti ini. Nah, kalau konstruksi, kita juga ada lihat beberapa emiten yang seharusnya tuh udah mulai kelihatan cukup oke, okay, tapi mungkin hanya lagi nunggu momentum kayak gitu. Oke, okay? oke, okay, nah. Jadi buat teman-teman yang udah join di sini ya seperti biasa kalian bisa langsung tanya-tanya pertanyaan kalian ya kegalauan kalian di dalam pasar sampai itu apa. Kalau memang ada pertanyaan yang sama kan bisa langsung kalau ada yang pertanyaannya sama kalian nggak usah komen lagi nggak apa-apa ya nggak usah komen lagi nggak apa-apa. Tapi nanti di akhir sesi kita baru akan bahas semuanya. Oke, okay? oke. Okay, nah, buat teman teman yang udah join di Watch Going On in the Market hari ini. Wangsam butuh dukungan kalian dengan cara like, subscribe, ataupun share atau upload di Insta Story kalian. Uh, biar tim Wangsam tetap semangat bikin yang namanya konten edukasi gratis buat teman-teman. Oke, okay? oke. Okay, nah, jadi kita akan langsung mulai aja. Yang pertama seperti biasa kita akan masuk di yang namanya Market Overview terlebih dahulu. Nah, secara Market Overview kita tuh udah pernah bahas yang namanya properti lalu, teman-teman. Ya, lalu kita udah pernah bahas yang namanya sektor properti. di what's going on in the market yang kita fokus di properti waktu itu kita memang sempat tunjukin kalau di tahun 2022 itu merupakan salah satu sektor eh sorry di tahun 2022 properti itu menjadi salah satu eh, awal dari recovery sektor mereka. Nah jadi sektor konstruksi bisa dikatakan cukup menarik Alasannya juga karena memang si uh, ekonomi kita juga udah mulai kembali pulih, ya ekonomi udah mulai gerak, jadi konstruksi juga harusnya udah mulai uh, balik lagi lah untuk recovery. Nah, sektor konstruksi dan real estate, atau properti, adalah sektor yang memiliki dampak angka pengganda atau multiplier effect yang paling tinggi. Maka, nah, sektor ini memiliki peran penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Di satu sisi, kita juga udah uh, salah satu good news-nya adalah BI rate masih tetap. Dan uh, pajak insentif untuk uh, mau pajak insentif untuk rumah dan kendaraan juga masih berlaku. Nah, itu tentu saja bisa ngebus yang namanya recovery dari sektor properti ini sendiri, kayak gitu. Oke, okay? jadi properti ini menjadi salah satu sektor yang kita cukup perhatikan. Alasannya karena di satu sisi mereka tuh udah oversold banget, ya, oversold banget tuh berarti udah jenuh jual, teman-teman. Ya, harganya udah uh, harganya juga udah terlampau turun. Jadi harusnya potensi untuk upset masih besar banget untuk properti. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat penjualan membaik harga properti residensial tumbuh 1,47% pada akhir 2021. Akhir 2021 bisa dikatakan uh, ekonomi kita udah pulih ya, teman-teman. Uh, buat kalian yang udah join di market update harusnya udah paham ya. Q4 2021 itu ekonomi kita udah pulih dan begitu pula dengan penjualan properti yang udah mulai kembali naik ya. Jadi kalau memang e, bisa terus menerus membaik ya otomatis harga properti, harga saham-saham properti juga akan diikuti oleh kenaikan sahamnya karena diapresiasi oleh para investor. Kemudian selanjutnya didukung belanja pemerintah sektor konstruksi tumbuh 2,81%, ya. Konstruksi juga hampir sama dengan properti ya, tapi kalau kita mau ngecek memang si e, konstruksi ini tahun 2020 itu parah banget ya banyak yang namanya uh, banyak yang namanya pekerjaan mereka tertunda sehingga banyak yang nggak perform juga tapi bisa dikatakan konstruksi sekarang juga kena salah satu good newsnya yaitu pembangunan IKN teman-teman selanjutnya BI Tahan suku bunga acuan di 3,5 tentu saja ini bisa jadi salah satu good news buat beberapa sektor seperti properti otomotif ya jadi uh, ini salah satu good newsnya Kemudian yang kedua, yang terakhir yaitu ini adalah salah satu data dari pengusaha mall and associate ya. Jadi bisa dikatakan eh, properti konstruksi dan infrastruktur ini seringkali mengalami rebound setelah yang namanya commodity super cycle kayak gitu. Nah, di sini kita udah ngelihat yang namanya batu nikel, timah, eh, CPO, minyak semuanya udah terbang semua. Nah, kemudian banyak udah mulai banyak aksi taking profit ini dimana inflow dari beberapa komoditi uh, itu udah mulai keluar outflow dan mereka akan pindahin dana mereka ke yang beberapa sektor yang oversold ya salah satunya yang kita lihat yaitu properti, konstruksi dan infrastruktur ini. Oke. Okay? Nah sebenarnya kita hari ini itu uh, kemarin itu tim agak galau antara kita mau bahas yang namanya uh, consumer ya atau si properti ini ya akhirnya kita uh, memutuskan untuk bahas properti teman-teman. Oke. Okay? Oke, nah selanjutnya, nah secara sektoral mapping ya kita bisa melihat bahwa eh, ini adalah salah satu indeks infrastruktur, teman-teman, ya salah satu indeks untuk sektor infrastruktur. Nah secara indeks infrastruktur kita bisa melihat bahwa sebenarnya tren dari sektor infrastruktur itu masih naik. Ya infrastruktur itu banyak banget teman-teman ya tidak cuma seperti model JSMR ataupun Waskita PTPP tapi juga ada beberapa infrastruktur untuk telekomunikasi seperti Tebik Telkomsel TOWR yang bisa dikatakan eh, mungkin kuartal lalu itu cukup mendukung kayak gitu nah jadi eh, infrastruktur ini cukup luas ya tapi overall kita masih melihat infrastruktur ini ada potensi untuk penurunan jangka pendek ya kalau memang bisa kuat untuk lanjut naik harusnya infrastruktur masih bisa up lagi sampai di 1080 ini. Nah, kalau memang sektoralnya udah mendukung buat naik, ya otomatis saham-sahamnya juga akan terdongkrak untuk naik. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya yaitu properti. Properti sendiri sebenarnya masih masih masuk di bagian oversold-nya banget deh. Ya, dalam berapa satu bulan terakhir aja masih berada di area sideways ini. Gitu. Jadi properti overall masih oversold, kesempatan buat upset masih besar banget. Kita melihat bahwa ketik kalau memang si properti ini mau naik ya, let's say dia pertama kali akan ke area 780 dan nextnya ke area 820. Jadi upside-nya masih besar banget ya daripada downside-nya. Risk atau reward-nya harusnya juga masih oke okay banget. Jadi uh, manfaatin penurunan beberapa hari ini di sektor properti untuk teman-teman bisa yang namanya koleksi secara bertahap kayak gitu. Oke. Okay? Oke, okay, nah selanjutnya kita bahas IHSG, teman-teman ya. ISG overall masih dalam strong uptrend. Kita masih melihat ISG itu masih dalam uptrend. Selama dia gak jebol garis biru ini, ya, selama dia gak jebol garis biru ini, teman-teman masih boleh yang namanya pegang lebih banyak saham daripada cash. Tapi teman-teman juga harus hati-hati. Uh, let's say dua minggu lalu, ya, market itu cukup gak bersahabat meskipun ISG itu kelihatannya naik, ya, banyak banget. Uh, top 20 volume atau top 20 frekuensi yang ditradingkan di hari tersebut, itu didominasi oleh yang namanya merah kayak gitu loh. Nah itu yang teman-teman terkadang harus hati-hati. Ya di sana saya rasa ada yang namanya perpindahan dari aksi uh, ada perpindahan inflow dari satu sektor ke sektor lain. Ya jadi ada yang taking profit dan ada yang baru buying. Jadi itu yang teman-teman harus hati-hati. Nah di bulan uh, di bulan Maret ya udah memasuki 20 Maret atau akhir Maret ini ya let's see kalau memang ISG masih kuat untuk bisa berada di atas garis biru ya teman-teman masih boleh pertahankan lebih banyak yang namanya saham daripada cash tapi kalau memang ISG udah berada di bawah garis biru apalagi udah memasuki bulan April dan Mei teman-teman udah mulai harus hati-hati juga ya teman-teman juga udah mulai harus hati-hati juga kayak gitu bulan Mei itu adalah salah satu bulan tersusah ya buat para trader pastinya ya oleh karena itu teman-teman kalau memang kalian ada yang trading perhatikan money management memasuki dua bulan ini ya hati-hati dengan banyaknya false dari analisa-analisa. Oke. Okay? Oke okay, nah, selanjutnya kita akan langsung masuk di emiten. Ya, emiten pertama yang pastinya menjadi salah satu sesi yang teman-teman tunggu-tunggu ya, pasti menjadi salah satu sesi yang teman-teman tunggu. Nah, yang pertama stock to watch kita yaitu jasa marga. Ya, di sektor infrastruktur kita masih melihat jasa marga itu potensinya besar banget. Meskipun uang saham udah sempat taking profit di area ini. Ya, kita udah kita udah pernah masuk jasa marga dan kita udah taking profit di area 3750 3800, teman-teman. Ya, kita udah pernah masuk dan kita taking profit. Tapi kita juga melihat bahwa sebenarnya potensi untuk jasa marga ini gak cuma sampai di area 3800. Tapi kita melihat sebenarnya jasa marga ini punya potensi untuk bisa naik lebih lanjut sampai 4000, teman-teman ya kita masih melihat potensi itu di jasa marga dan saat ini 3.500 bisa dikatakan menjadi salah satu support yang cukup kuat nah 3.500 ini bisa menjadi salah satu support yang cukup kuat jadi kalau memang berada, masih berada di range 3.600-3.500 kalau memang mau masuk manfaatkanlah masuk kalau memang dia jebol di bawah sini teman-teman boleh cut loss karena takutnya resikonya turun ke 3.300 dulu oke cukup low risk buat teman-teman yang memang profil resikonya rendah, ya teman-teman bisa mulai lirik. Karena kalau kita mau lihat aja sebenarnya kita bisa lihat ini target, ya kan? Kemudian ini resikonya di sini deh. Nah, kalau teman-teman punya profil resiko lebih besar atau mau masuk secara bertahap, pasang di bawah sini. Tapi set by kalau memang ada penurunan lagi di area 3.300 boleh kalian hajar buy lagi. Oke? Okay? Maka averaging teman-teman akan start kira di area ini. Oke, okay? nah jadi uh, buat teman-teman kalau memang kalian profil resiko rendah ya, mungkin jasa marga menjadi salah satu pilihan yang cukup oke okay saat ini. Oke, okay? oke okay. kalau memang kalau memang analisanya menurut kalian nggak cocok profil resikonya nggak cocok, nggak harus kalian beli ya. Ini hanya salah satu emiten yang menurut pendapat ruang saham cukup oke okay potensinya ya. Oke okay, selanjutnya yaitu CTRA ya Ciputra Development salah satu emiten properti yang kita rasa potensinya masih besar banget ya CTRA saat ini berada di area Fibo 50 ya kita bisa melihat CTRA berada di area Fibo 50 dan Fibo 61 di area ini kita melihat bahwa CTRA memiliki support yang cukup kuat di area 10 25 sampai Fibo 50 ini nah alasannya apa kok kenapa kok konsen bisa bilang supportnya cukup kuat Teman-teman coba perhatikan, setiap kali si CTRA ini udah mau turun di bawah Fibo 50, dia selalu bikin yang namanya satu shadow seperti ini. Nah, shadow ini bisa dikatakan, katakan ada tekanan beli. Nah, berarti ada setiap kali dia turun di area tersebut, itu ada yang namanya tekanan beli yang ngepus harga sahamnya kembali naik. Ya, kalau ada tekanan beli di harga tersebut, bisa dikatakan ada beberapa investor berpendapat bahwa Wah, uh, mendekati Fibonacci 50 ini udah saat-saat uh, yang bagus banget buat masuk di CTRA, teman-teman. Kayak gitu. Jadi, uh, ini salah satu good news buat CTRA. Dan memang CTRA saat ini kena resisten di 10.75, yaitu di FIBO 61-nya. Tapi, tim perang saham melihat sebenarnya CTRA itu punya beberapa target, yaitu target pertamanya, kita melihat bahwa CTRA ini masih potensial banget untuk bisa up ke 78, uh, FIBO 78 which is itu di arah 1125 atau di target yang selanjutnya yaitu di 1200. Ya, jadi menurut kita CTR itu masih oke okay banget ya. Uh, buat kalian yang memang mau masuk, manfaatin di dekat-dekat area Fibo 50. Let's say ini 1030, 1040 ya. Uh, kalian bisa manfaatin buat masuk. Stop loss-nya di mana kok? Kalau dia jebol 1000 atau di bawah Fibo 38 itu kita stop loss. Oke. Okay? Jadi kalau kita mau lihat secara risk dan reward Ya, saat ini kita bisa melihat uh, secara rewardnya segini, atau bahkan bisa jauh lebih besar, tapi risknya tetap yaitu di bawah seribu. Oke, okay? jadi risk rewardnya cukup oke okay nih buat teman-teman yang memang mau masuk di properti, atau buat kalian yang belum masuk di properti, mungkin kalian bisa mulai lirik CTRA. kayak gitu. Oke, okay? kemudian selanjutnya di emiten yang ketiga, kita punya TTP dari sektor konstruksi ya, infrastruktur udah, properti udah. Nah, sekarang kita masuk di konstruksi. Konstruksi kita pasti udah kenal dengan beberapa emiten konstruksi seperti Adhikarya, Waskita, Wika, dan yang terakhir PTPP. Nah, di konstruksi tim wangsa masih melihat sebenarnya salah satu sektor yang cukup oke. Okay, salah satu emiten yang cukup oke okay, yaitu PTPP. PTPP overall dia masih berada di dalam zona let's say dia udah dia udah mantul di area support di area ini ya dia udah mantul di area support ini dan kita rasa saat ini tuh lagi ngetesting support di area ini lagi teman-teman ya area 1000 atau 970 980 sampai 1000 itu merupakan salah satu support area untuk PTPP ya untuk saat ini nah jadi buat teman-teman yang memang mau masuk seharusnya PTPP masih kuat untuk up ya target pertamanya di mana kok? Kita melihat resisten pertama PTPP itu yang terkuat di 1160. 1160 ya. Tapi tim saham masih melihat bahwa PTPP ini punya potensi untuk bisa up sampai di sekitar area 1300, teman-teman. Ya. Jadi buat kalian yang memang mau masuk boleh ya. Eh, risk reward-nya kalian bisa lihat kalau, kalau kalian bisa pasang stop loss kalau memang dia udah turun di bawah garis biru. Ya. Ini buat PTPP salah satu emiten konstruksi yang saya rasa mungkin kalau memang konstruksi akan jalan, PTPP adalah salah satu yang akan jalan pertama ya daripada Adi, Waskita ataupun Wika. Ya, saya rasa PTPP saat ini yang paling siap untuk jalan dibandingkan beberapa pesaing lainnya secara teknikal analisis. ya. Oke. Okay. Selanjutnya kita punya emiten BSDE. Nah, kalau tadi CTRA sekarang BSDE nih. BSD juga hampir sama seperti CTRA. Ya. Saat ini BSD juga udah berada di FIBO 23. Sebenarnya bisa dikatakan uh, lebih early daripada CTRA. Ya, BSD ini lagi lebih early daripada CTRA. Nah, area 1000 juga menjadi salah satu position best buy buat si BSD. Dan kita melihat BSD ini masih punya potensi. Ya, paling enggak dia tuh masih akan naik sampai di FIBO 1100 1100 lah ya. Let's say dia bisa naik ke fibo 1100. Nah, untuk stop loss kalau kalian mau pasang di bawah area 960. Oke, okay? kalian bisa pasang stop loss di bawah area 960. Nah, dengan begini teman-teman bisa dapetin suatu risk dan reward yang cukup oke okay juga, ya. Karena takutnya kalau memang kita taruh stop loss-nya terlalu terlampau jauh, takutnya udah nanggung sama titik supportnya di area 885 890 ini. Nah, itu jadi pertimbangan juga nih, teman-teman. Tapi di satu sisi, kita juga melihat arah Fibo 2360 cukup kuat buat nahan BSDE, dan bisa uh, kalian jadikan salah satu pilihan untuk trading, ya atau secara swing trade. Oke, okay? oke okay, BSD BSDE sudah. Selanjutnya kita punya satu emiten properti lagi, yaitu LPCK atau Lipo Cikarang. Ya. LPCK kelihatan uh, volumenya itu udah mulai bergerak sejak dua bulan lalu ya tim Rosam juga udah memantau beberapa kali dan kita melihat tren dari CTR LPCK ini masih kuat banget naiknya ya dia masih dalam zona uptrend dan saya rasa terdekat dia akan dicobain untuk testing resisten 1490 kalau memang kuat up maka lanjutannya di 1600 itu buat LPCK tapi base by LPCK tentu saja mendekati di area 1350 atau di bawah 1350 selama dia gak jebol garis biru ini teman-teman. Itu buat LPJK, Oke. Kemudian selanjutnya kita punya salah satu emiten lain yaitu TLWR. Ya, TLWR merupakan salah satu emiten yang masuk dalam sektor infrastruktur untuk telekomunikasi. TLWR udah bisa dikatakan udah mengalami penurunannya sejak 3 sampai 4 bulan. Ya, dia udah mengalami penurunan selama 3 sampai 4 bulan tapi akhirnya dia saat ini udah keluar dari zona downtrend dan udah masuk dalam fase sideways-nya teman-teman. Nah, AS 1000 menjadi salah satu support yang cukup kuat ya buat teman-teman yang mau low risk trade, harusnya TWR ini bisa jadi salah satu pilihan. Jebol 1000 buang atau jebol 980 buang, target rebound pertama 1160. Oke, okay? ini cukup low risk tapi uh, bisa dikatakan meskipun low risk ada yang namanya Efek lainnya, efek lainnya mungkin masih akan agak lama sideways nya teman-teman. Ya, kita nggak bilang dalam satu minggu ini mungkin bisa cepat jalan. Kalau bisa cepat jalan ya bagus gitu loh. Tapi bisa aja mungkin masih makan beberapa minggu ke depan untuk mengalami fase sideways ini baru akhirnya jalan. Oke, okay? oke. Okay, jadi itu beberapa emiten yang kita udah siapin buat teman-teman. Ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, kita udah siapin enam emiten buat teman-teman hopefully beberapa emiten ini bisa kalian perhatikan besok di mana market udah mulai open ya. Kalian bisa masukin 6 emiten ini sebagai watchlist dan kemudian selalu ingat buat teman-teman yang masih trading di saat-saat ini, ingat ya, fast trade buat emiten yang third liner, swing trade buat emiten second dan first line itu masih oke okay banget. Kemudian tetap harus perhatiin IHSG. kalau memang IHSG udah patah tren ya atau dia jebol garis biru yang di bawah tadi otomatis teman-teman harus lebih yang namanya hati-hati dan lebih banyakin cash dulu ya kemudian yang ketiga yaitu cek sektoral ya komoditi uh, udah naiknya kenceng banget udah jalan banget ya teman-teman saat ini boleh mulai lirik beberapa sektor yang non komoditi misalnya seperti consumer ya kalau saham itu lalu udah dapat taking profit consumer tuh di sido muncul sama ramayana lestari rals ya di mana dua emiten ini sebenarnya bisa dikatakan dalam berapa bulan terakhir itu banyak kelihatan nggak jalan gitu loh tapi akhirnya karena ada yang perpindahan sektoral perpindahan inflow nah di sana akhirnya beberapa sektor itu mulai gerak nah itu yang teman-teman harus bisa perhatiin di market ya buat kalian yang mau trading yang keempat adalah saham komoditas tetap harus perhatiin indeksnya ya indeks di untuk komoditas itu bisa dikatakan sensitif banget teman-teman ya bisa dikatakan sensitif banget Oke, okay. yang terakhir yaitu money management kalian tetap harus perhatikan ya. Apalagi kalau kalau misalnya IHSG nanti benar-benar jebol supportnya. Oke. Okay. Kemudian banyak yang mau investasi masih tetap sama. PR kalian tuh masih tetap sama yaitu bulan-bulan ini banyak yang laporin kinerja keuangan. Oke. Okay. Kalau kalian rasa memang kinerjanya oke, okay, harga sahamnya masih under value dan porsi dividennya lumayan besar, nah itu boleh teman-teman incar tuh. Ya. Kemudian bulan April uh, memasuki bulan April pasti banyak emiten yang bagi dividen. Jadi teman-teman, rajin-rajin cek yang namanya jadwal dividen jangan sampai kalian kena yang namanya dividen trap. Oke. Okay? Oke, okay, selanjutnya yaitu advice for new trader ya buat teman-teman yang baru terjun buat trading. Yang pertama yaitu you are not going to get rich quick ya. Atau sekarang tuh banyak banget orang yang bilang there is no free lunch. Nah, oke. Okay? yang namanya trading ya pasti ada yang namanya beginner luck ya mungkin kalian buat kalian yang masih masuk di pasar saham ternyata gampang-gampang nah hati-hati ada yang namanya beginner luck ya dan akhirnya bakalan drop dulu cycle-nya baru ketika kalian udah belajar yang namanya money management kemudian kalian belajar yang namanya psikologi trade nah di sana baru loss kalian akan berkurang oke okay? jadi di pasar saham saya nggak bilang ada yang namanya bisa cuan instan nggak ada ya gak ada yang namanya trans instant di pasar saham you are not going to get rich quick ya saat saat ini apalagi beberapa minggu terakhir ini banyak banget ya banyak banget dari uh, dari sektor finansial ya dari sektor finansial tuh banyak banget yang namanya investasi bodong dan lain-lain jadi kalian harus yang namanya punya suatu uh, persepsi kalau memang ada yang namanya low risk tapi high return. Nah, kalian udah harus hati-hati itu, -hati ya. Oke. Okay? Kemudian yang kedua yaitu don't hope, don't hope from system to system. Ya. Ketika kalian mau bisa sukses di pasar saham, ya. Ya jangan cuma kalian merasa, "Oke, okay, belajar satu minggu udah bisa, ya udah." gitu, ya kan? Pasti ada suatu titik di mana kalian tuh bisa, tapi ada suatu titik kalian itu mengalami kerugian juga. Nah, jangan pas kalian udah rugi, "Ah, udahlah, pindah aja dari uh, saham uh, sama nggak cuan dan lain-lain uh, scam dan lain-lain ya padahal ya sebenarnya saham pasti ada ilmunya cuma kalian aja yang nggak fokus buat pelajarin teman-teman yang ketiga yaitu, have a plan except for every trade ya ini salah satu komponen penting di mana ketika teman-teman tuh mau jadi seorang trader ya seorang trader itu harus tahu kapan kita masuk dan kapan kita keluar oke okay? di pasar saham itu pasti ada yang namanya cycle dan saya selalu katakan waktu komoditi itu lagi naik naiknya, saya selalu katakan jangan lupa taking profit ya, jangan terlalu euforia, oke? Okay? Jadi buat kalian yang uh, bisa dikatakan belum taking profit di komoditi, nah jadikan pelajaran. Yang keempat yaitu limit your loss to a fraction of capital ya, jadi uh, resiko itu merupakan salah satu hal yang cuma bisa kita kontrol sebagai trader retail ya. Kemudian yang kelima, your entry is only a small part of the equation, karena masih banyak faktor lain yang akan mempengaruhi trade, trade, uh, performa trading kalian. Dan yang terakhir, early years are for learning, profits come later, guys. Oke, okay? Trust the process. Selanjutnya yaitu ruang performance performance. Ya. Buat kalian yang mau join... Uh, di workshop ruang saham ya kita udah close batch yang lalu dan kita baru akan open batch lagi di bulan Juni atau Juli ya tanggalnya belum kita pastikan kapan kalau kalian memang tertarik bisa langsung DM Instagram ruang saham yang kedua kita punya ruang saham investing dua kalian yang mau join bisa dikatakan kalian tuh gak punya waktu buat baca laporan keuangan ya kan tapi kalian tuh mau yang namanya value investing ataupun growth investing nah kalian bisa join di ruang saham investing buat dapetin 5 sampai 8 emiten terbaik menurut ruang saham di sisi growth dan value investing di sisi growth dan value investing tersebut. Tapi kalau kalian cuma mau investasi aman-aman aja, ya pilihlah BCA, BRI. Nah, silakan, ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu priority trading group. Ya, priority trading group itu pastinya karena namanya trading, pasti kita punya yang namanya jadwal lebih intens. Kalau di ruang saham investing itu sistemnya e-book yang dimana kita akan perbarui setiap kuartal, mengikuti kinerja suatu emiten setiap bulannya. Sorry, setiap kuartalnya. Nah, kalau di trading pasti kita jauh lebih intens melihat pergerakan harian saham. Ya, di ruang saham kita pakai swing trade, dan kita akan tunjukin portofolio atau hasil kita selama beberapa bulan terakhir, bahkan hasil dari tahun lalu. Oke, okay? ini adalah salah satu poin dimana bisa dikatakan cuma ruang saham yang berani nunjukin. Ya, di luar sana mungkin banyak banget komunitas yang mungkin ada juga grup trading ya tapi mungkin mereka kebanyakan cuma yang namanya oke okay, bye buy 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 tapi ketika mau sell stop loss mereka nggak pernah info dan mereka juga ada rekapannya untuk hasil trading mereka kayak gitu ya saya rasa ini cuma ruang saham yang punya ya nah pertanyaannya kenapa dengan kalau dengan ruang saham kan nah yang pertama yaitu ruang saham itu udah terbentuk sejak tahun 2017 dan saya pribadi udah tahu jenis market tuh 2014 2015 ya jadi bukan yang Uh, angkatan kohona 2020 ya bukan. Nah, kita punya target setiap bulannya untuk trading itu adalah 70% win rate. Kita udah handle lebih dari 4.500 klien yang galau atas portofolio mereka dan kita juga udah educate lebih dari 2.500 orang, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil trading dari ruang saham. Parity Trading Group Nah, di mana lagi kalau bukan ruang saham yang berani tunjukin data seperti ini, ya. Mau bagus, mau capai target, mau di bawah target, kita pasti tunjukin, ya. Fair-fairkan aja, ya kan? fair aja, ya. Nah, jadi yang pertama di bulan Maret 2021, ya, tahun lalu, kita itu punya win rate di 60% aja, teman-teman, ya. Maret itu sebenarnya salah satu bulan tersusah Ya, bisa dibilang, kenapa tersusah? Karena Janu Desember akhir Januari itu bullish Februari masih kena-kena bullishnya Maret itu biasa, mulai ada aksi taking profit, udah mulai mau pindah. April itu seharusnya salah satu bulan yang cukup oke, okay, ya tapi mendekati akhir April udah harus hati-hati. Nah, April kita masih punya win rate 73%, tahun lalu kemudian Mei 64% salah satu bulan terburuk. By the way, kalian bisa lihat yang namanya kita taking profit itu berapa ya kita taking profit 37 persen taking profit 14 persen cut loss-nya ada yang 10 persen ada yang 3 persen ada yang 5 persen ada yang cuma 2 persen ya taking profit 10 persen taking profit 37 persen ya inilah data yang berani ruang saham tunjukin ya kita verifikan aja ya ruang saham tuh work the top kita ajarin apa yang benar-benar kita praktekkan kayak gitu loh ya di sini uh, ini salah satu yang ruang saham tuh berani berikan kepada teman-teman yang mungkin enggak banyak uh, komunitas ataupun edukator lain yang berani nunjukin data-data seperti ini. Yang kelima uh, Mei ya, kemudian Juni kita masih lagi proses recovery di 65 Juli 70 ya udah target lagi, Agustus 65 September 79 persen, Oktober 72 persen, November 71 persen, dan sayangnya Desember kembali turun di 63 persen. Nah. Trading performance saham dan versus IISG tahun 2021, kan bisa lihat win rate kita selama 12 bulan di tahun 2021, ya kata-kata kita punya average di atas 70 persen teman-teman. Kemudian ini performance IISG, ya minus 2 persen, minus 4 persen, ya minus 0,8 persen. Tapi kita tetap bisa kasih yang namanya return plus. Kemudian selanjutnya di tahun 2022 ini gimana kok? kan udah masuk 2022. Januari 2022 kita masih di 62 persen, tapi di Februari kita udah bisa ningkatin kinerja kita sampai 79 persen. Bulan Maret gimana bu? Bulan Maret kita juga masih struggling di 60-an persen, tapi hopefully ya kita melihat tiga uh, let's say 10 11 hari terakhir kita bakalan kita bakalan fight pastinya. Oke. Okay? Nah, ini data untuk buat kuangsam investing. Kuangsam investing, let's say dia baru satu setengah tahun, tapi kinerjanya saya rasa juga udah cukup oke. Okay. Ada dua emiten yang udah bigger, ya, dan ada dua emiten yang udah puluhan persen kayak gitu, oke? Okay? Nah, kuangsam investing itu udah rilis di tanggal 28 Februari kemarin, ya. Jadi buat teman-teman yang memang mau join, ya masih belum terlalu telat, ya masih belum terlalu telat. Dan kita juga punya grup diskusi yang kalau memang teman-teman mau tanya-tanya itu boleh selanjutnya buat teman-teman yang memang tertarik dengan beberapa fasilitas dari ruang saham kalian bisa langsung buka App Store ataupun Play Store dan download aplikasi ruang saham atau langsung DM di ruang saham aja, oke? Okay? Ingat ruang saham itu gak punya yang namanya titip dana, oke? Okay? Ruang saham gak ada yang namanya titip dana, kemudian ruang saham juga tidak bertanggung jawab kalau kalian beli, beli yang namanya paket ruang saham, apa paket jasa ruang saham dari pihak ketiga, ya? Jadi teman-teman harus hati-hati di sana. Kalau kalian yang tertarik bisa langsung cek live chatnya dan di sana ada pin dari admin kita. Dan jangan lupa selalu dukung Ruang Saham dengan cara like, subscribe, ataupun reshare di Instastory kalian dan mention belajar saham ya bareng Ruang Saham. Oke? Okay? Oke, okay, nah beberapa client testimoni atau hasil kinerja kita dalam beberapa minggu terakhir ya BRMS 14%, TRJA yang paling baru 15 Maret ya kita dapat 20%. Kemudian Sido muncul 7%, Salah satu hal yang uh, ruang saham sering bedain dengan berapa, beberapa trader lain adalah kita punya target emiten itu kalau bisa kita dapat cuan itu puluhan persen, let's say di atas 10 persen teman-teman, ya. Dan uh, kalau memang bisa trading dan dapetin profit hingga puluhan persen, kenapa kok kita cuma cari 1-2 persen dong, ya kan? capek guys, ya. Nah swing trade, nah itu adalah salah satu keunggulan dari ruang saham. Kemudian kita dapat Sido Muncul 7%, persen, Ramayana Lestari 6,5%, dan masih still pro, masih still progress ke 750. Lalu ada Seger 28% ya tanggal 4 Maret. Selanjutnya kita punya nih Cash 13%, kemudian ada juga Trin 63%, persen, kemudian ada BBNI 6%, ya BMR 3%, Kemudian, nah beberapa klien testimoni ya, ada MR juga waktu itu kita dapat oh, bukan baker sih, kita dapat sekitar 40 persen ya, ada MR. Kemudian ini lalu SRTG ya teman-teman, SRTG. Nah ini buat yang investing ya, jadi teman-teman eh, buat kalian yang tertarik dengan fasilitas kuasaan bisa langsung download aplikasi kita atau DM aja di Telegram nggak apa-apa ya satu dua hari terakhir ini telegram eh sorry kok telegram satu dua hari terakhir ini di instagram memang e, lagi slow respon untuk dm dm ig nya ya tapi kita pastikan besok udah kembali running seperti biasa ya oke selanjutnya kita akan langsung masuk di sesi tanya jawab bareng teman teman ya oke kita punya sekitar 15 menit buat sesi tanya jawab bareng teman teman Oke, kita siapin pertanyaan pertama. Tes, tes. Oke, nah pertanyaan pertama ada dari Kak Novel ya. Selamat malam, kau boleh bahas de masa atau gak atau dan sema. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan yang sama, ya, jangan sampai ketinggalan. Pertanyaan yang pertama yaitu Demas. Demas ini salah satu emiten properti yang bisa dikatakan dividennya cukup besar, PBV pernya juga cukup rendah, tapi uh, tetap harus hati-hati, ya, karena trennya juga uh, bisa dikatakan dia udah keluar dari downtrend, ya, tapi trennya juga masih di situ-situ aja. Nah, itu jadi teman-teman harus hati-hati di sana ya. Sideways uh, demas saat ini lagi sideways dengan support kuatnya saya rasa di 180 182. Selama nggak bikin lower low aman. Tapi kalau dia turun di bawah 182 teman-teman harus hati-hati. Takutnya di track down sampai 174. Lanjutnya kita ada Saratoga. Saratoga lagi testing support di 2760. Kalau itu jebol teman-teman prefer wait and see dulu di Saratoga ya kalau jebol ya buat NC dulu kalau jebol. Lalu ada Arto. Arto dalam berapa hari ini terus menerus ditahan di support 15.000 ya. Jadi kalau kalian mau spekulasi baik di 15.000 sampai 15.500 silahkan. Uh, Resistennya di 16.650 dan 18.425 ya itu Arto. Kemudian ada Sema. Sema.com overall lagi mencari titik support dan kita baru melihat ada support itu setidaknya di 244 tapi masih gak supportnya itu belum yang benar-benar kuat ya. Support kuat SEMA itu kelihatannya itu ada di area 220 ya. Jadi harus hati-hati dulu buat SEMA. Selanjutnya ada Bevin dan BBRI. Bevin overall punya potensi buat naik ya. Bevin masih saat ini punya potensi buat up paling enggak testing resisten di 1400 lagi Uh, Befit ini kan salah satu ekosistem dari Gojek, ya. Biasanya menjelang suatu uh, yang namanya apa ya, menjelang yang namanya holdingnya, ya. Holdingnya mau IPO, ya ekosistemnya biasanya akan terdampak positif, ya. Sebelumnya loh ya, hati-hati. Kalau nanti udah benar bener IPO, takutnya bisa drop. Misalnya buka lapak sama emtek waktu itu, buka lapak IPO, emtek langsung drop. Nah, takutnya ada ada proses itu. Ya, jadi kalau memang kalian baru-baru mau masuk spekulasi boleh. Uh, Gojek listing itu di 2 April ya teman-temannya, 2 April. Jadi kita masih punya sekitar 1 sampai 2 minggu. <tuh> Lanjutnya ada Bang BRI. Bang BRI overall dividen juga udah kalau memang kalian mau spekulasi buy tungguin di area 4.500 harusnya oke okay sih buat Bang BRI ya. Tapi harus ingat ya, Uh, BRI, BNI, Mandiri, BCA ini kan for big banks yang kaitannya erat sama si IISG. Ya, kalau misalnya memang IISG-nya ke breakdown turun, bisa jadi for big bank ini juga akan kena breakdown turun. Itu yang teman-teman harus hati-hati. Ya. Lanjutnya yaitu, halo dari Kak Arcelio Haska, ya. Uh, please bahas MPMX, AMRT, CPRO ya. MBMX overall tren masih bagus, tapi kita juga harus antisipasi di tanggal 28 Maret dia akan lapor kinerja keuangan, ya itu teman-teman harus antisipasi di sana. MBMX biasanya salah satu emiten yang suka kasih dividen jumbo, dan itu bisa menjadi salah satu sentimen positif buat beberapa uh, pihak, ya. Jadi kalau memang kalian mau spekulasi baik, mungkin bisa masuk di area Rp1.000 sampai 1100 seratus harusnya oke okay lah ya. Tapi kalau memang kalian nggak ngincer untuk dividennya, ya kita lepas waktu date-nya biasa. Lanjut ada AMRT. AMRT juga salah satu Gojek ekosistem, ya. Dia masuk dalam gocek ekosistem. Jadi hampir sama, ya, dengan Bovin tadi. Kalau memang kita lihat satu dua minggu ke depan, mungkin ada potensi AMRT bisa rebound lebih tinggi lagi. Tapi kalian harus perhatikan ada resisten di 1450 buat AMRT. Selanjutnya ada CPRO. CPRO overall lagi mau testing support di 86, harus tetap harus hati-hati ya. Kalau dia jebol 86, prefer wait and see dulu. Selanjutnya ada ISSP ya. ISSP di besi dan baja, kabarnya besi dan baja itu harganya mau naik ya. Kabarnya besi dan baja itu harganya mau naik. Kalau memang komoditi atau harga besi baja naik, ya tentu saja ISSP juga menjadi salah satu emiten yang pasti terdongkrak. Kayak gitu. Masih jadi kabarnya ya. Tapi kalau teman-teman mau masuk atau jadiin watchlist, it's okay. Ya, udah oke. Okay. Selanjutnya ada GZCO. Gusco overall dia lagi mantul ke supportnya di Fibo 2,6. Saat ini dia punya support di 144 selama dia bisa bertahan di 144 teman-teman boleh hold ya kalau buat spekulasi buat masuk selama masih di atas 144 144 boleh masuk juga spekulasi tapi kalau dia jebol di bawah 130 wajib cut loss tak eh, resisten terdekat saya rasa 180 Gusko tapi high risk teman-teman high risk ya ingat itu selanjutnya Kak Anwar Effendi tolong bahas berhit Gusko SMA oke berhit ya The overall kita wait and see dulu ya. eh uh, kalau mau dibilang low risk sebenarnya agak resiko ya karena takutnya tuh bisa balik tidur di 50. Itu aja. Gosko udah dibahas SCMA. SCMA kita udah agak lama nggak mantengin ya SCMA ini. Oke, okay, SCMA kelihatannya dia mau keluar dari downtrend dan bikin sideways ya. Kalau kalau mau spekulasi buy 240 itu best buy buat SCMA ya. Kemudian tapi hati-hati dead -hati, cat bonds itu aja. It buat SCMA, kemudian ada MTDL. MTDL juga udah agak lama gak perform, masih downtrend, kita wait and see dulu. MLPL juga salah satu Gojek ekosistem ya. Ya, MLPL ini kan salah satu Gojek ekosistem. Jadi berapa satu minggu terakhir ini juga kami diperdagangkan dan itu bisa menjadi salah satu alasannya ya. Tapi overall MLPL kalau kita mau incar base buy, saya rasa base buy MLPL itu di 216 sih. Ya, udah agak jauh, tapi kalau memang ada koreksi bisa manfaatkan. Selanjutnya Kak dari Kak Cahyadi yaitu Agra. Agra overall sebenarnya good ya. dia udah keluar dari downtrend. Cuma yang teman-teman harus perhatiin itu adalah indeks minyaknya ya saya rasa indeks minyak itu sekarang lagi volatile banget ya sekarang memang dia bisa rebound dan balik di atas uptrendnya tapi ini udah mulai deket-deket kena resisten di 105 dolar per barrel nah itu teman-teman harus hati-hati udahan di sana oke kemudian ada BCBR ya BJBR salah satu yang good Ya, kalau kalian memang mau incar buy, boleh. BJBR, BJTM itu dua banking yang cukup oke okay sih ya BJBR, BJTM ini dua banking yang cukup oke. Okay. Pelaporan pelaporan kinerjanya juga udah mau keluar. Kalau memang tertarik buat masuk BJBR, mungkin bisa kalau mau dapat support bener-bener support 1380 itu support. Nah, BJBR terdekat dia akan testing resistance 1500 pastinya di sana. Oke. Okay? BSDE udah dibahas tadi. Lanjutnya dari Kak Arya Rengga. Please bahas emiten CPO go dan prospeknya karena minyak goreng langka dan indeks CPO-nya naik sekalian nitip IPTV backup list dan trims. Oke. Okay. CPO ya. Oh, let's check CPO. Memang minyak minyak goreng langka udah terjadi dalam let's say 2 sampai 3 minggu terakhir ya. Tapi kalau kita mau ngecek yang namanya si indeks komoditas palm oil, dia udah terjun parah, guys, ya. Indeks komoditas palm oil itu udah terjun sebanyak banyak berapa nih? Oke, okay, wait, Dia udah turjun dari 7000 sampai 5600, ya. Itu cukup dalam, ya. Cukup dalam. Saya sih kalau saat ini CPO prefer out dulu, ya. Prefer out dulu sih. Oke. Okay? Karena karena secara indeksnya udah gak mendukung sih, jadi harus hati-hati di sana. Becap lagi ada proses rebound pecap atau MNC Capital ada resisten di 288 290 ya. Kemungkinan besar bisa disentuh di sana tapi harus hati-hati high risk. Lalu ada Slice. Slice overall dia sebenarnya itu supportnya di 595 ya. Kalau memang bisa secepatnya balik di atas 595 atau di atas 600 itu baru aman ya. Ada pattern reversal, ada ya, tapi gak confirm benar-benar saat ini. Oke. Okay? Selanjutnya ada SMGR dari Kak Irsyad. SMGR overall kita lihat lagi on support di 6525. Kalau mau masuk boleh ya. Boleh spekulasi buy targetnya 7500. Kalau BEPS BEPS takutnya saat ini trennya tuh udah mulai patah ya. Ya uh, takutnya ada head and shoulder dan ini lagi bikin shoulder-nya. Nah, jadi potensi bisa dibanding ke 4000 lagi. Nah, itu teman-teman harus hati-hati di sana. Selanjutnya PTPP, PTPP kita udah bahas dari Kak Imam ada BMS, BMS harusnya trennya udah mulai habis ya. Kita harus lihat gold ya. Kalau kita bahas BMS, gold juga udah lagi dekat-dekat support, takutnya jebol. Jadi prefer wait and see dulu di emiten gold BMS, MBKA kita prefer wait and see dulu. Selanjutnya ADMR, ADMR juga harga, kelihatannya bisa melanjutkan kenaikan paling enggak ke Let's see, let's say 2000, ya buat ADMR. Tapi ini high risk banget, teman-teman. High risk banget ADMR. BSDE udah dibahas. Pakuan saya rasa target udah hit, ya. Pakuan target 535, 540 itu udah hit. Oleh karena itu kita masih lebih prefer di CTRA, LPCK atau BSDE tadi itu. Kayak gitu. Kepik atau MNC Land overall kita masih belum terlalu tertarik ya. Melihat volumenya biasanya kecil banget. Kalau kalian memang mau masuk best buy-nya 100 kepik. Selanjutnya ada pecap udah dibahas MPPA. MPPA ruang saham udah masuk sih. Ya, kita udah masuk di area 350-an. Kita udah hit target satu kita di 386, ya. Jadi overall saat ini kita cuma tungguin kalau memang masih turun ya kita take profit all. Tapi kalau kita mau lihat target selanjutnya, harusnya sih masih bisa up lagi ya. Harusnya sih masih bisa up paling nggak ke area 4 452, 450 kalau memang kencang ke sana. Itu ya MPPA. Tapi ingat, uang saham udah masuk ya. Jadi kita bisa taking profit kapan aja. Jadi kalian harus perhatiin yang namanya risk reward kalian masing-masing. Lanjutnya Pegas. Pegas target udah hit, jadi trennya udah patah. Lebih baik wait and see dulu. SMRA memang SMRA harusnya good, cuma kemarin memang ada closing lower low ya. Secara body dia closing lower low dari 780 sekarang di 770 let's see besok dulu kayak gitu ya harusnya bagus juga kok SMRA cuma memang kemarin ada beberapa pertimbangan tersebut lanjut dari Kak Filipus Neri BEPS sudah dibahas ADMR sudah dibahas ADCP ADCP kita wait and see, ya wait and see dulu lanjutnya ada Kak Dini yaitu was kita gimana kok was kita sebenarnya cukup oke okay. sekarang tuh dia lagi kalau memang mau masuk di 550 itu ada support tapi stop loss-nya tahu di bawah 515. Ya, kalau dia jebol 515 langsung keluar aja deh. Ya, takutnya di bawah turun lagi loh guys sampai di 435. Oke, kalau kalian mau spekulasi boleh. Tapi saat ini memang tim prefer di PTPP, gitu loh daripada was kita. Oke. best buy di mana? best buy kalau memang mau masuk best buy harusnya di 1335. Ya. Tapi hati-hati, kita perhatiin dulu besok, indeks palm oil kan habis drop dalam. Antara dia bisa rebound, teknik rebound kecil, atau kalau makin anjlok, ya itu teman-teman harus hati-hati. Lanjut, Kak Faisal, ADMR udah dibahas. Yata overall lagi bikin yang masih masih uptrend. Ya. Yata ini masih uptrend. Kalau kalian memang mau masuk di 185, itu harusnya best buy saat ini. Kayak gitu. Ya. Selanjutnya ada Indi. Indi overall takutnya trennya udah mulai habis ya, tapi memang Indi ini masih ada sisi uptrendnya. Ya, kita masih melihat selama Indi di atas 2140, 2150, dia masih ketahan support. Oke. Okay. Indi selanjutnya Ira. Dari Kak Gerry. Ira overall kita masih wait and see dulu ya, trennya juga eh, patah ya sekarang ada support 1700 tapi takutnya bisa diturunin lagi ke 1600 itu IRA. lalu ada ada DRMA 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 ya benar ya eh, DRMA overall saat ini masih uptrend ya hopefully besok bisa rebound kalau besok gak rebound agak resiko ya takutnya trennya patah di sana itu DRMA LWR udah dibahas BRMS dari Kak Dodi udah dibahas, kita bahas NICL, NICL kita masih NICL kita masih wait and see dulu ya. Kemarin transaksinya juga kecil banget. Saya rasa juga masih nungguin harga nikelnya arahnya kemana. Tapi 80 itu sebenarnya support ya. Prefer kita wait and see dulu. Kita lihat besok. Kalau memang bisa bertahan di atas support boleh masuk. Kalau memang dia udah jebol support ya wait and see dulu aja. Selanjutnya ada zinc, ZINC Sing overall kita masih hindarin ya, takutnya masih bisa turun lagi ke 85. Lanjut dari Kak Muda Muri, LPPF dan Telkom average up gimana kok? Tergantung ya. Kalau kalian memang berani averaging up jangan sekarang sih. Ya, kalau memang mau average up LPPF tungguin di supportnya di 5.500 kalau mau di sana. Kalau Telkom Telkom target 4.500 itu udah kesentuh ya. Saya saranin kalau memang mau averaging tungguin di 4.300 ya di sana. Oke lanjut Amar tolong dibahas dong kok. Amar sebenarnya salah satu yang cukup menarik ya. Kita buat teman-teman yang mau analisa kita pakai Fibonacci. Kita ngelihat Amar ini sebenarnya masih punya potensi ke 460-an ya. 462, 464 itu masih ada potensi Amar. Lanjut ada Amtel. Kenapa kok nggak naik-naik kok? MitraTel overall kalau memang, kalau memang mau masuk sebenarnya area 760 itu best buy sih. Ya, beberapa kali itu mantul di support 760. Ya. Kenapa gua kok belum naik? Jangan tanya saya, guys, ya. Tanya eh, para big money ya, yang bisa gerakin market, ya. Saya juga trader retail seperti teman-teman kok, -teman. ya. Jadi, ental kita masih wait and see juga. Kalau memang mau masuk best buy 760 lah. Lanjut, konstruksi masih berat. Hmm, bisa dibilang ya sebenarnya apakah masih berat apa enggak? Ya kita lihat dulu lah ya. Uh, kalau ternyata komoditi masih bisa rebound, saya rasa inflow uang pasti balik lagi di komoditi. Karena komoditi itu kenceng banget ya. Nah, kalau memang inflow-nya udah di di komoditi cycle-nya udah habis, saya rasa inflow harusnya masih masuk di properti, konstruksi, infrastruktur. Kayak gitu. Lanjut dari Kak Ayu ada BBYB. BBYB kalau mau ambil saat ini best buy di 2070 ya. Atau tadi udah dibahas 15.000 itu best support banget. Kira-kira kapan rebound ke uh, konsumsi nyangkut PTPP kaki lompat 90, 10 90 tapi nggak kuat nanjak. Kalau kita udah tahu kapan akan gerak ya, kenapa kita nggak all in hari ini aja guys, gitu ya. Ya overall kita masih uh, PTPP masih cukup oke okay. ya, cuma memang kita, uh, gak ada yang tahu suatu saham itu kapan akan naik kayak gitu loh. Kalau memang kalian udah tahu sahamnya kapan naik, kenapa gak kalian all in aja gitu loh, ya kan? Lanjut. Ini udah dibahas. Nah, ini ada ya dari Kak Rizky Almiko. Adikarya kita masih wait and see dulu. Kemarin ada di support 760. Kalau memang besok masih bisa bertahan di atas support 760, boleh spekulasi buy, ya. Lanjut dari Kak Melisa Dewi ada PPRO. PPRO overall lagi on support 51 ya, tapi prefer kita hindarin dulu karena takutnya kalau udah tidur di 50 enggak tahu kapan akan gerak lagi. Lanjut dari Kak Almia yaitu FPNI. FPNI kita sih hindarin ya karena ini enggak liquid guys ya, transaksinya kecil dan harganya suka ketarik-tarik ya. Ini ini berisiko banget FPNI. Lanjut, Property yang oke, okay apa kok untuk hack issue Adi? Gimana, Adi? Ada yang mau hack issue, ya, guys? Ya, oke, okay, saya coba cek bentar. Kalau misalnya kalian memang mau trading, ya, saya saranin nggak ikutan hack issue, ya, karena takutnya malah harga saham kalian nyangkut karena hack isunya, gitu ya. Oke, okay, hack issue Adi itu di bulan, di bulan 6 masih, ya, masih di bulan Juni, ya, masih di bulan Juni. Masih agak lama. Lanjut. Kok ada tebel banget di Emtek? Ada apa ya? Eh, uh, ya berarti ada orang yang tebel banget ya. Ya berarti mungkin Emtek uh, sebenarnya tuh oke okay banget, ya. Kita melihat Emtek tuh selama masih di atas 2150, 2160 itu masih layak banget dan potensinya tuh masih bisa naik ke 2500. Oke. Okay. Oke, okay, jadi kita udah ngobrol-ngobrol selama satu jam, hampir satu jam lah ya. Tadi kan mulai 20.05 ya. Kita udah ngobrol hampir satu jam. Uh, jangan lupa teman-teman, ruang saham butuh banget dukungan teman-teman ya. Kalau kalian memang mau ruang saham terus ada yang namanya konten gratis seperti ini, free webinar seperti ini, kalian bisa selalu dukung ruang saham dengan cara like, subscribe ataupun rekomendasiin ruang saham ke teman-teman kalian yang memang mau belajar saham. Oke, okay? oke, okay, thank you buat teman-teman yang udah join. Ya, jangan lupa selalu dukung uang saham dan kita masih akan ketemu lagi besok Selasa di US Talk. Oke, okay? thank you guys.